Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bunar Pindah. Teman-teman, ini saya sedang berada di kampung halaman. Ya, suasana pedesaan. Ini tanaman lompong ya, teman. Talas atau umbi talas ya. Ini yang biasa dimasak. Dimasak sayur biasanya kalau orang sini mah. Ini teman, ini ada cabai juga. Ciri khas desaan ya teman. Jadi teman-teman saya ajak jalan-jalan desa-desa ya. Jadi ya mohon maklum. Seperti ini adanya. Ada suara muah-muah, suara sapi ya teman-teman. Memang kebanyakan pada melihara sapi ya, ternak sapi juga. Samping rumah. Kenikir. Kenikir ya, biasanya itu lalapan kenikir. Atau kadang-kadang dimasak untuk coletan sambel. Teman. Ini mohon dimaklumi ya teman. Jadi ini suasana desa. Jadi masih banyak rumah yang bahan bakunya dari kayu ya, masih alami ya. Ini ada tanaman belimbing. Ini belimbing lokalan katanya, ini kecil-kecil masalahnya. Ini belimbingnya ini mungkin belimbing dewi mungkin. Ini sedang berbunga. Bunganya banyak dan bakal buahnya banyak sekali. Oke. Nyantai nggih, niki nembe. Nggih. Ya, ini atasnya ditebangin biar pendek terus ya teman. Ya, ini ada. Tanaman kayu putih. Balik. Ini
di suasana pedesaan teman ya. Jadi rata-rata orang sini kebun yang kosong ditanami jati ya teman ya. Ditanami jati. Ini ada marigold untuk hiasan jalan ya, apa di pinggir jalan, ditanam pinggir jalan, jadi untuk ya asal tanam tapi cantik ini kalau pas lagi masih muda. Ini kenikir lagi ya, ini untuk lalapan lagi habis diambilin. Ini namanya kembang apa ya, kertas apa ya, saya lupa. Ini yang ini lama tidak update bunga-bunga. Damiana warna coklat. Sininya apa ya? Iya, ini sini ya. Dikoreksi teman, barangkali salah. Saya lama tidak update ya. Penikir lagi, marigold. Penikir. Ya, sayang rumputnya banyak ya. Penikir lagi. Ini Miana lagi ya, teman ya. Sirih ya, udah merambat tinggi. Ini sepatu atau orang sini bilangnya warawari. Orang kampung saya masih nama warawari. Ini suji ya, tanaman suji biasanya untuk pewarna makanan ya teman-teman. Ini barang takjak jalan-jalan ke kampung ya, dan mengetahui nama-nama tanaman, barangkali ada yang belum tahu. Bambu semua ini. Tomat teman ya. Ya ini di tanam apa adanya tanpa pemeliharaan yang khusus, tapi biasanya subur malah. Ini bawahnya bekas itu jungle kalau di sini bilang, atau bekas apa ya, untuk jagung-jagung, dari jagung, bekasnya jagung, limbah jagung ya. Ini biasanya untuk kayu bakar sudah di sini dibuangin aja. Kangkung ya, kangkung tomat ya teman. Magang sak kresek karo nang. Tak sak kresek. Iku nawon jeblok, Mbak. Are kok
Keladi tricolor. Keladi tricolor. Lidah buaya ya, teman. Atau Sansevieria. Cocor bebek lokal. Adam Hawa. Terus tapak dara. Steven atau Sri Rezeki. Terus ini alokasia bicek ya, teman ya. Ya meskipun di desa ada ini. Ya meskipun nanamnya tidak serapi di kota, tapi intinya suka tanam menanam itu, teman. Terima kasih udah tak ajak jalan-jalan, udah menyaksikan ya, teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Terima kasih sebelumnya ya, teman ya. Barangkali ada salah kata, ya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.